aplikasi Sugarbook perlu disekat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Ahmad Marzuk Syahari berkata, kerajaan memandang serius jika benar dakwaan pembabitan mahasiswa dalam kegiatan tidak bermolar menerusi aplikasi itu. Justru mereka yang terlibat, terutamanya pengendali aplikasi berkenaan, perlu dikenakan tindakan. Sepatutnya dihilangkan dan dihalang perkara tersebut daripada digunakan dalam negara kita, kerana ia lebih menyelesaikan isu yang berbangkit. Kita tak boleh mendorong rakyat dan negara kita untuk melakukan perkara yang tak betul, melanggar undang-undang, melanggar hukum ini dengan adanya apps tersebut. Sangat serius, dan saya telah sebut bahawa perkara tersebut perlu diambil tindakan tegas oleh pihak yang berkenaan. Di bawah kita, agensi agama di bawah kita yang terlibat dengan penguatkuasaan, sekiranya dan memang kita melaksanakan enforcement kepada pelanggaran hukum syarak di bawah bidang kuasa yang ada pada kita. Beliau diminta mengulas mengenai peningkatan jumlah mahasiswa di Lembah Klang yang didakwa menggunakan aplikasi tidak bermoral bagi mencari sugar daddy. Media sebelum ini melaporkan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri berkata, statistik menunjukkan hampir 13,000 penuntut institusi pengajian tinggi berdaftar dengan aplikasi Sugarbook. Sementara itu, satu siasatan terperinci dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM ke atas aplikasi Sugarbook. Pengerusinya, Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik berkata, siasatan kini menjurus untuk mengenal pasti sama ada aplikasi itu berdaftar di Malaysia atau ia hanya digunapakai di negara ini sebelum tindakan lanjut dilakukan. Katanya tiada had masa ditetapkan bagi siasatan terbabit. Ketika ini, kata Dr. Fadullah, pihaknya perlu meneliti aspek pengesanan trafik penggunaan aplikasi terbabit dan beberapa skop lain secara menyeluruh. Siasatan berkenaan akan diserahkan kepada polis jika mendapati aplikasi terbabit mempromosi aktiviti pelacuran. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memandang serius pendedahan berhubung laporan peningkatan mendadak penuntut universiti yang terlibat dalam perkhidmatan tidak bermoral. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Datuk Dr. Husaini Umar dalam satu kenyataan berkata, pihaknya telah menghubungi beberapa universiti yang disenaraikan oleh laporan sebuah portal berita berbahasa Inggeris bagi memeriksa kesahihan data yang didakwa. Jelasnya pihak universiti terlibat menjelaskan wujud banyak keraguan terhadap data yang dikemukakan laporan itu, sekaligus menyifatkan laporan berkenaan sebagai tidak munasabah. Laporan polis juga telah dibuat bagi menafikan laporan media terbabit. KPT bagaimanapun jelasnya akan bersama-sama dengan pihak universiti terlibat menjalankan semakan dalaman terperinci bagi menangani isu itu dengan lebih berkesan. Sesi libat urus dengan beberapa kementerian serta badan bukan kerajaan NGO turut akan dibuat dalam rangka satu program berterusan dan menyeluruh bagi memastikan sahsiah pelajar dan imej Institut Pengajian Tinggi di Malaysia terus terjaga. Beberapa portal berita sebelum ini mendedahkan seramai 12,705 penuntut IPT di Lembah Klang, termasuk dua universiti awam berdaftar dengan aplikasi Sugarbook bagi mencari sugar daddy.